Oke, kembali lagi di Konten PES 2017 bersama saya. Kita lanjut lagi series Liga Champions bersama Arsenal. BTW di sini kita udah lolos ke fase knockout untuk 16 besar. Kita lihat di sini kita akan bertemu dengan siapa. Kita lihat dulu dari atas, Borussia Dortmund akan bertemu dengan Napoli. Antara FC Shakhtar akan bertemu dengan Manchester United. Royal Antwerp ini ternyata lolos juga ya. Si Royal Antwerp ini kemarin satu tim sama kita di fase grup. Dia akan bertemu dengan Bayern Munchen. Sementara Barcelona akan bertemu dengan Arsenal, bertemu dengan kita. Ini apa ya, laga yang agak berat sih untuk Arsenal ya. Baru masuk babak 16 besar udah ketemu Barcelona. Sementara Sevilla akan bertemu Celtic, Paris Saint-Germain ketemu AC Milan, Lazio bertemu dengan Benfica. Yang menarik di sini Real Madrid bertemu dengan Manchester City, cuy. Ini udah kayak apa ya? Sudah El Clasico di Liga Champions sih di akhir-akhir ini ya, kalau Manchester City ketemu Madrid. Kita lanjut aja ke persiapannya untuk melawan Barcelona ya. Ini laga yang susah sih ya. Baru masuk 16 babak besar langsung ketemu sama AC Milan, ini jalan yang agak nggak mudah sih ya. Apalagi Barcelona ini termasuk tim yang apa, raksasa Eropa sih ya. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba sebisa mungkin. Kita langsung aja ke advance time, kita ke next match. Kita akan segera atur formasi. Mungkin di sini kita akan lebih selektif lagi untuk atur formasinya. Tapi kita lihat di sini, sayang sekali ini Declan Rice ini nggak fit, cuy. Ini lagi turun nih. Kita masih punya pilihan sih, masih bisa pakai Jorginho, Tomiyasu, Partey. Kayaknya aku lebih pakai Tomiyasu sih. Tomiyasu beberapa pertandingan kemarin itu bagus ya. Untuk melawan Barcelona ini kita pakai tim ini ya, tim squad inti kita. Mungkin untuk pemain muda nanti bisa belakangan lah. Karena ya beberapa pertandingan lalu pemain muda belum ada pernah kita masukkan sih. Oke, ini udah nggak usah dirubah, udah kita setting kemarin. Oke, sejauh ini mantap, nggak ada kendala. Langsung aja kita ke pertandingannya, cuy, di babak pertama. Oke, kita sudah masuk ke stadionnya Barcelona di Camp Nou. Oke, sementara kita dengarkan dulu National Anthem dari Liga Champion. Kita akan main di Camp Nou sebagai tim tamu untuk Barcelona, melawan Barcelona. Di situ ada Lewandowski, ada Gavi, Pedri, Ferran Torres, Gundogan, De Jong. Kita lihat ini squad dari Barcelona. Squad inti juga dipakai ya. Ini lumayan berat, cuy. Kita harus hati-hati sih ya. Kita lihat siapa yang diturunkan oleh Xavi Hernandez, Lewandowski, Gavi di tengah, Ferran Torres di kanan. Sementara dari Arsenal, kita lihat Saliba masih kita pakai sebagai center back, dia lumayan bagus. Gabriel Jesus tengah, Martinelli kiri, Saka di kanan, Odegaard tengah, sama Havertz berdua. Oke, siap. Kita bersiap-siap. Oke, kita mulai aja kick off babak pertama. Langsung Barcelona. Harus berhati-hati, cuy. Oke, Odegaard dapat. Martinelli cari ruang dulu dia. Oke, ke depan langsung Odegaard. Oke, salah. Masih belum dapat. Tendangan ke depan kepada siapa? Oke, Lewandowski dapat. Tidak jadi. Havertz. Serangan balik. Saka, aduh dipatahkan. Frankie de Jong di sana. Oke. Havertz dapat. Gabriel Jesus sendiri dia. Flashing. Oke. Masih bisa. Odegaard. Aduh. Masih bisa, Pak. Aduh, salah, Pak. Bahaya. Oke, serangan balik bahaya sekali. Sliding tackle. Oke. Astaga, Pak. Kebobolan. Dan Rossi kosong loh tadi dia. Nggak ada yang jaga loh. Tuh, kan seperti yang aku bilang kan, Barca ini nggak bisa dianggap remeh, Pak. Ini raksasa Spanyol, Pak, kita lawan, Pak. Kita lihat tadi, Pak. Oke, sendirian, Pak. Lewandowski nggak ada yang jaga loh. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita masih ada kesempatan, cuy. Dapat Tomiyasu, mantap. Ke depan dia. Gabriel Jesus. Oke, tidak dapat. Tenang sekali Barcelona. Dapat, mantap. Saka. Saka, 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 Saka. Lagi-lagi Saka. Akhirnya, Pak, kita bisa ngimbangi Barcelona satu sama, anjay. Barcelona terlalu meremehkan kita kayaknya tadi. Sehingga, ya, dapatkan bola langsung Gabriel Jesus. Saka di situ, boop, blessing. Nice. Satu sama. Umpan 1-2. Cari celah dulu. Tapi jangan sampai salah, cuy. Martinelli. Martinelli. Akhirnya, Pak, 2-1, Pak. Kita berbalik unggul dari Barcelona. Mantap di Camp Nou. Mampus kamu Barca. Tayangan ulangnya, Pak. Kita lihat. Oke, mantap sekali. Kosong. Ternyata Martinelli sudah di situ. Nggak offset, Pak. Langsung 2-1. Barcelona ketinggalan 1. Oke, lanjut lagi.
Martinelli, kita fokus dulu ya. Oke, mantap sekali. Saka di situ kosong, tidak ada orang, tidak ada orang. Oh, lambat sekali Saka. Oke, Timber. Saka. Udah aku bilang. Saka lagi, Pak. Barcelona kita bantai, Pak, di kandang Barcelona sendiri. Tayangan ulang kita lihat tadi. Umpan 1-2 yang sangat santik-santik. Odegaard kepada Saka langsung buk. Oke, pergantian dari Barcelona, masuk pemain muda dia. Lamine Yamal. Lanjut lagi, Pak. 3-1 kita unggul Dani, bagus sekali. Saliba mantap. Jangkar dari Arsenal Saliba. Masih kita percaya. Oke, mantap. Leg pertama kita unggul 3-1, mantap sekali.